Dia lagi imam lah. Kesian imam. Asyik aku rasa setiap tahun habis witir nawaitu sawma ghadinha sampai apa? Setiap malam. Tapi datang Ramadan, bos, macam mana ya niat puasa itu? Tanya balik. Tapi tak apalah tu, menandakan kita ni mudah lupa. Tak apa, tak salah, sebab itulah ustaz, tok guru duk ajar. Kuliah-kuliah ni bukan yang baru-baru. Benda yang dah lama dah belajar. Bincang bab solat. Bab solat ni bila lagi bincang? Lama dah. Sudah lama. Bab puasa sama juga. Bab puasa pun sama juga, lama sudah dibincang. Bab zakat sama juga. Bab haji sama juga. Tapi pandai lupa. Lagi-lagi haji lagilah nak. Kemungkinan setahun sekali seumur hidup ataupun tak pergi langsung. Mana lagi nak ingat? Bila tiba diberi keizinan oleh Allah, rezeki oleh Allah, dapat kita pergi haji, baru kita kelangkabut nak pergi mengikut kursus. Biasalah tu. Tak kira siapa-siapa. Mungkin kita bolehlah belajar bab teori. Tapi nak tahu juga macam mana pergerakan dia, praktikalnya macam mana, supaya kita ni dah ready. Ni pergi sana duk pening, nampak macam mana nak, nak tawaf macam mana, nak niat di mana. Lepas tu nak sa'i di mana pula, apa itu sa'i, baru duk pening duk. Sebab tu perlu. Lagi-lagi puasa ni yang sebulan setahun sekali ni, benda yang sama je, permasalahan yang sama yang ditanya oleh masyarakat. Biasalah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita bincang pada malam ni sedikit-sedikit. Tak siap malam ni, minggu depan lagi kita sambung-sambung. Mudah-mudahan kita dapat habis sesatu bab sahaja. Ringkas, secara ringkas kita bincang. Ada persoalan boleh tanyalah, insyaAllah. Ada kemusykilan, kita bincang sama-sama. Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab sekarang. Nak boleh jawab, Ustaz hold dulu, minggu hadapan insyaAllah jawab balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini insyaAllah saya baca tadi ayat dalam mukaddimah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu ataupun orang-orang yang sebelum kamu. Dulu dah ada dah puasa sebelum kita, dah ada dah puasa sebelum, ataupun syariat nabi-nabi lain dah ada puasa. Kita ni sama juga, dulu pun diwajibkan, sama juga dengan kita sekarang diwajibkan ke atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu, orang-orang sebelum kamu. Semoga untuk apa tuan-tuan puasa ni? Apa matlamat kita? La'allakum tattaqun. Biar faham situ. Ending kita, kita nak puasa. Dalam puasa ni kita nak buat apa tuan-tuan? Adakah kita hanya puasa ni nak mencari juadah berbuka sahaja? Ataupun nak cari, biasa bulan puasa ni boleh buka kedai, rezeki murah. Betul tak? Itu Allah bagi belaka. Semua Allah bagi pada bulan, banyak Allah bagi bulan Ramadan. Bukan hanya ibadat. Rezeki pun Allah bagi nikmat. Tengok bulan puasa. Kedai di Pekan Kinaru, di Bazar Sabindo, di Lokawi. Bulan lain tak ada. Kenapa bulan lain tak buat? Tengok. Tu nampak dah kekuasaan Allah. Allah bagi. Padahal sama, orang yang sama juga. Tapi bulan Ramadan lain. So bulan Ramadan inilah kita akan jumpa juadah yang pelbagai jenis. Bahkan tak mungkin kita tak jumpa. Mungkin kita tak berjumpa di bulan lain. Bulan Ramadan. Adakah tujuan tu saja nak cari juadah? Tidak, bukan itu. Memanglah bulan Ramadan dugaan.
dengan makanan bermacam-macam jenis, kita semua kita rasa nak makan. Sebab biasalah lapar kan. Kita lapar tuan-tuan. Biasalah bila lapar tengok apa benda pun kita nak makan. Oi, tengok sebab itulah bila kita ikut nafsu kita semua kita beli. Ayam apa? Ayam golek satu ekor. Padahal nak makan seorang ya. Lepas tu kepok ayam lagi. Beli satu apa tu panggil tu? Satu panggil apa? Satu cucuk tu. Satu baris. Berapa satu baris tu? Dia ada berapa ketul? 12. Masya-Allah. Makan seorang. Yang tu satu baris. Ai kalau boleh nak beli satu tong tu. Dah harga betul. Sekali bunyi azan berbuka puasa, minum satu gelas air atau makan kurma satu gelas air, nak mau semua sudah. Nah, itu bahaya. Nah, sebab itu dalam bulan Ramadan ujian, kena sabar. Nah, itu nak bagi tahu tuan-tuan, bukan itu tujuan kita. Allah sebut sini la'allakum tattaqun. Kita puasa ni moga-moga kita dapat apa? Dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang tu kita nak, tu kita punya tujuan, objektif kita. Bukan nak cari juadah, bukan nak cari baju raya, bukan nak beli kek raya, bukan. Bukan itu semua tujuan. Tujuan kita ialah la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Macam mana nak jadi takwa ni? Jangan sia-siakan Ramadan kita tu. Jangan sibuk lagi dengan dunia. Maksudnya fokus puasa. Dalam bulan puasa kita tumpu buat sungguh-sungguh supaya berterusanlah. Ada juga setengah orang ni tuan-tuan, dia jadi hamba Ramadan. Tak boleh jadi hamba Ramadan. Kita kena jadi hamba Allah. Macam mana pula ustaz hamba Ramadan ni? Macam mana? Nak pernah dengar kan? Macam mana hamba Ramadan ni? Tahulah. Hamba Ramadan ni tuan-tuan, datang bulan Ramadan dia berhabis beribadat. Tapi bila masuk satu Syawal, habis dia tinggal. Dia beribadat hanya bulan Ramadan saja. Masuk bulan Syawal tiada sudah. Tidak ada sudah. Satu Syawal tidak buat sudah witir. Tapi bermula satu Ramadan sampailah 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, tak pernah tinggal witir. Masuk je hari ni diumumkanlah bahawasanya esok raya. Malam ni tak ada tu dah. Bahkan esok subuh pun tak bangun dah. Tak boleh macam tu. Quran sama juga. Bulan Ramadan berhabis baca Al-Quran. Masuk Syawal tak baca sudah. Baca balik bila? Masuk Ramadan balik baru baca. Itu nak mau macam tu. Kita tak mau macam tu. Kita nak berterusan. Itu nak bagi tahu tu. Supaya apa? Nak jadi orang bertakwa. Supaya kita keluar daripada, kita keluar dalam daripada bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa, takut pada Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggal segala larangannya. Itu yang kita nak. Tujuan kita. Ini puasa sibuk dengan cari makanan, cari juadah. Sibuknya tu. Lepas tu nak beli baju raya. Sibuk juga. Bulan Ramadan ni macam-macam dugaan. Pasar rayanya buat promosi. Sedangkan ibadat pun dipromosi juga. Tapi dah nampak yang tu. Kita nampak yang luar sana tu, yang 70%, 50%.
Yang tu kita nampak. Dia nak mahu tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni menjadi orang yang bertakwa. Habis je Ramadan terus kita kekalkan ibadat sebagaimana kita beribadat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita puasa, kita mengaji Al-Quran, kita baca Al-Quran, zikir, solat sunat tak tinggal. Sama ada qabliyah, ba'diyah, tarawih. Ha, tarawih ni sama juga. Setiap kali Ramadan dah bergaduh. Tapi sini tidaklah, tempat lain. Gaduh apa siapa tuan-tuan? 8 ke 20. Yang padahal yang duk bergaduh dia tak solat pun. Ha, dia buat hal. Tuan-tuan nak buat-buat je. Kalau larat buat 20, buat 20. Tak boleh buat 20, buat 8 tak ada masalah. Tak perlu bergaduh pun. Bahkan tak buat langsung pun tak ada masalah. Sebab solat tarawih ni apa dia? Sunat je. Memang ustaz sunat pun sunat muakkad. Memang sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad tetap sunat. Tak solat dosa tak? Tak. Memang sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat muakkad ni bermaksud sunat yang dituntut, yang afdal. Ini sunat tarawih. Tapi tak solat macam mana? Tak. Tak berdosa. Tapi kita lagi, orang kita ni kadang-kadang kena betul. Sebab tu kena datang masjid ni. Dengar. Kadang-kadang kita ni, masuk bulan Ramadan, isyak tak semayang. Tarawih semayang. Aduh. Begitu juga dengan hari raya. Ini berlaku ni. Nah, ini saya cerita ni benar berlaku. Tapi tempat lain lah. Mudah-mudahan sini tak berlaku lah. Sama juga semayang solat hari raya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, sama dua-dua tu. Subuh tak solat, tapi raya, solat raya, uish, datang awal tu. Nah, bukan kata tak penting-penting lah sunat, tapi solat sunat hari raya ni tak solat tak berdosa. Sebab apa? Sunat. Sunat apa? Nak berdosa. Tak kira lah sunat muakkad ke, dia nama sunat-sunat. Eh ustaz, macam nak bagi solat sunat. Bukan tak bagi, nak bagi tak biar beza. Sampai tak solat subuh tapi solat raya datang. Ha, itu salah faham tu. Solat isyak tak mari. Waktu solat tarawih ada dia 20 lagi buat. Ha, itu masalah. Bila tak datang, masa ni berlaku ni. Sebab dia ingatkan, sebab bila mana dia ingat, ustaz kan setahun sekali. Setahun sekali ke? Tak kira. Sebab dia tetap sunat, tak jadi wajib walaupun setahun sekali. Walaupun dua, contoh kalau berlakulah dua tahun sekali, sama juga. Tapi tak berlakulah. Nah, setahun sekali, tak kira lah. Tetap ia sunat. Solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, walaupun kita buat hari-hari, dia tetap wajib. Dia wajib. Ustaz, kan solat ini kan hari-hari kita solat. Memanglah hari-hari solat. Tak solat dosa bos. Berdosa. Tapi kalau tak solat, solat sunat tarawih tak apa. Tapi jangan pula tinggal tak buat, tapi nak bagi tahu, nak beza. Nak bagi biar kita faham bahawasanya solat tarawih itu dia tetap sunat. Maksudnya wajib solat isyak dulu. Solat isyak dulu. Baru tarawih. Bahkan solat isyak wajib. Tak nak, oh, ustaz saya tak nak solat tarawih. Tak apa. Tak berdosa. Tapi rugilah kita. Ha, rugi pula. Dari segi ibadat tu rugi. Sebab solat sunat tarawih ni tak ada di bulan lain. Masuk malam ni, hari ni, contoh malam ni diumumkan bahawasanya esok raya, senang tak?
Dalam TV, dalam radio sebut sebut bahawasanya, mengumumkan bahawasanya esok raya. Malam ni dah jadi satu Syawal. Ada adakah solat sunat tarawih? Tak ada sudah. Malam tu tak boleh buat sudah solat sunat tarawih. Itu rugi je lah. Dia tetap sunat tapi rugi dari segi pahala kita. Kenapa kita nak tinggal? Kenapa kita tak nak solat? Rugi. Solat sunat witir ada di bulan lain. Hari ni kita boleh buat. Malam ni boleh buat. Solat sunat tahajud, hari-hari kita boleh buat. Solat sunat taubat, hari-hari kita boleh buat. Solat sunat apa lagi? Hajat, hari-hari kita boleh buat. Tapi solat sunat tarawih boleh tak? Tak boleh. Rugi bos. Rugi kita bos. Tak buat itu. Yang tu nak bagi tahu tu kelebihan. Dan nak bagi tahu tuan-tuan, biar kita ni bulan Ramadan ini biar kita dapat fadilat ataupun dapat yang mana menjadi tujuan kita. La'allakum tattaqun. Kalau kita tak dapat yang tu, rugilah kita. Rugilah sebulan kita. Nak dapat macam mana tuan-tuan? Awal-awal tu kita buatlah solat tarawih. Bila pertengahan kurang sedikit. Hujung-hujung tinggal ini ya. Ha. Sama mana-mana masjid sama je. Awal-awal imam tengok, pengurus tengok, ya ustaz, wah ramai betul malam ini. Ha, nak cukup ini tempat ni. Malam tamat penuh orang ni. Mungkin kita kena besar lagi ni, buat dua tingkat. Masuk fasal yang kedua. Fasal kedua ni 11 hari yang ke-11 Ramadan sampai ke-20. Surut, semakin surut. Di mana kita masa tu? Ramai yang duduk di pasar raya. Cari kuih, cari alat-alat nak buat kek tu, saya bagi tahu, buat awal-awal. Jangan kita buat ujung-ujung. Masuk bulan Syaban ni boleh belilah pakaian raya, belilah awal-awal supaya tak mengganggu bulan Ramadan kita. Rugi tuan-tuan. Ramadan bukan selalu, bahkan kita tak yakin sama ada kita jumpa ke tidak bulan Ramadan nanti ni. Dan bulan Ramadan ini sebulan lagi ni, tak lama sebulan ni kan, tak lama kan sebulan, tak lama pun tak yakin kita sampai ke tidak. Sebab bahkan esok pun kita tak yakin kita boleh hidup. Ini kan pula sebulan lagi bos. Sebulan lagi, lambat lagi tu. Jadi doa lah, mudah-mudahan kita sampai kan. Tapi nak bagi tahu tu tuan-tuan, inilah kelebihannya. Biar kita sampai di bulan Ramadan, jangan kita biar sia-siakan. Tak lama lagi mudah-mudahan kita sampai dengan jasad kita, dengan tubuh badan kita sehat, yang sehat. Nak maulah. Kalau boleh tak mau dalam, kalau kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan kita uzur, rugi juga kan. Tak apalah, tapi Allah takdir nak macam mana. Tapi kita minta dengan Allah, Allah sampaikan waballighna Ramadan dengan badan kita yang sehat sekali, sampai supaya kita dapat melaksanakan ibadat Ramadan tersebut. Yang tu. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya baca tadi. Dan firman-Nya lagi, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Maka sesiapa yang melihat bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ini bulan Ramadan ni.
untuk memberi petunjuk kepada manusia kita lah. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan yang mana diturunnya padanya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Untuk kita lah, supaya kita dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Sebab tu apa-apa kemusykilan yang kita ada, rujuk dengan Al-Quran, rujuk Quran dan hadis. Sebab tu Nabi sebut barang siapa yang berpegang dua ini, dua kitab ini, Quran dan hadis, maka dia tidak sesat, dia tidak akan sesat sampai bila-bila. Sebab itulah kalau ada kemusykilan, cari dulu, tengok dalam Al-Quran, hadis, ijmu' dan qiyas, baru kita tak sesat jalan. Ni tengok rujuk benda lain. Sebab tu rasuk habis pada hari ni orang ni, manusia ni, Quran tak nak tengok. Sedangkan dalam Al-Quran sempurna, cukup sempurna sudah. Sudah dicerita segala-galanya dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita tak ikut, cara hidup pun tak ikut Al-Quran. Duk ikut cara barat, cara bukan Islam. Ambil agama sikit-sikit, separuh ataupun suku-suku ambil. Sedangkan Islam ni kena ambil semua sekali, syumul. Sebab tu disebut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah, secara keseluruhannya, bukan ambil sikit-sikit, tak boleh. Ni ada zaman sekarang macam-macam, dengan ada Islam liberalnya, sekularnya, nasionalisnya. Ambil yang dia nak je, yang tak dia tak nak, dia tak pakai Al-Quran, tak boleh. Quran dah komplit, dah cerita semua dah pada kita, cara hidup kita dan sebagainya. Sebab tu kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak kita sesat sampai bila-bila. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu 'ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Diasaskan Islam ini, diasaskan Islam atas lima dasar. Islam ni dibina atau diasaskan di atas lima asas atau lima dasar. Yang pertama apa dia? Mengucap dulu. Kita dah mengucap, tuan-tuan, cukup tak dengan mengucap? Tak cukup lagi. Tapi tu kita dah buka kunci. Itu penting. Sebab tu selalu ustaz dah sebut, tok guru dah sebut, kita alhamdulillah pada hari ini kita diberi oleh Allah nikmat yang paling berharga dalam hidup kita. Apa dia, tuan-tuan? Nikmat iman dan Islam. Sebab tu mahal ni, nikmat Islam ni, syahadah ni mahal. Sebab tu orang bukan Islam, walaupun dia baik sekali mana pun, suka tolong orang, suka bagi sumbangan pada orang, baik, tapi dia tak buka kunci, dia tak mengucap dua kalimat syahadah, sia-sia, tak guna. Sebab tu penting ni, dah buka dah. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadah, cukup tak dengan tak? Tak cukup lagi, tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat lima waktu yang tu. Sebab tu saya sebut tadi, kita solat tarawih, isyak tak solat. Isyak tak solat. Ada juga bulan puasa, bang, dia bagus puasa, nak mana tinggal puasa. Nabi nak solat lima waktu. Tak boleh. Walaupun kita puasa, nak mana buka memang bagus lah puasa kita. Tapi
Kita tidak ada, kita tidak solat, tidak ada guna, sebab solat itu wajib juga. Kalau kita tidak solat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sia-sia puasa kita. Kita hanya dapat apa tuan-tuan? Dapat jum' wal atosh, dapat lapar sahaja, dan juga dahaga. Sebab itu penting, jangan kita fikir, oh, ustaz, saya kan dah puasa, cukuplah, nak bayar solat lah. Alah, tidak kira. Hari itu dia dah kena tanya soal ni. Sama. Mucak sudah. Solat. Solat ni. Solat sudah. Puasa. Puasa sudah. Zakat. Zakat pun sudah. Haji bagi mampu. Sudah. InsyaAllah. Sempurna Islam kita mudah-mudahan. Sempurna. Ini Islam saja. Solat tidak mau. Puasa pun tak mau. Tanya syurga mau. Syurga mau lah ustaz. Tapi solat tak mau. Puasa tak mau juga. Sedangkan puasa tu wajib. Ingat puasa Ramadan wajib. Yang puasa Isnin Khamis tu sunat je. Puasa wajib. Bahkan ada beberapa puasa wajib. Puasa Ramadan wajib, puasa nazar wajib, dan juga puasa kafarah wajib tu, antara puasa yang wajib. Ramadan, nazar. Kalau kita nazar, macam mana? Kalau aku dapat kerja, kalau aku dapat naik pangkat, aku nak puasa seminggu. Yang tu seminggu tu wajib. Nazar. Ataupun yang mana terlanjur di bulan puasa, di siang hari dengan istri, apa dia tuan-tuan? Berjima. Ingat di bulan di bulan Ramadan, siang hari tidak boleh. Tunggu malam lah, sabar-sabar lah. Sebab itulah kalau boleh, anak kita ke atau kita sendiri nak kahwin, malah tahu nak kahwin dua ke tak? Ini bisnes maju nak kahwin dua. Kalau boleh janganlah kahwin dekat-dekat dengan Ramadan. Kesian. Kenapa ustaz tak boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi kesianlah, bimbang, takut terlanjur. Siang-siang lagi kan. Siang-siang nak pasal-pasal kena puasa 60 hari berturut-turut. Memang ustaz kan ada pilihan. Pilihan pun dia kena ikut turutan. Yang pertama, bebaskan hamba. Hamba ada sekarang? Tidak ada. Yang kedua, kafarah. Puasa 60 hari berturut-turut. Wajib itu. Tengok. Yang ketiga, bagi makan anak orang miskin. Tapi tidak boleh pergi. Dia tak boleh pergi yang ketiga terus. Dia kena ambil ikut pertama kedua dulu. Pertama tak ada, tak boleh buat. Yang kedua, yang kedua tak boleh, baru yang ketiga. Itu tak beritahu, kena tahu. Bimbang tak? Puasa, kahwin dekat-dekat mau puasa. Esok puasa, hari ni kahwin. Ini cari nahas ini. Kahwin-kahwin tidak perasan tak? Bahaya. Bahkan kalau ataupun nak tahan bah. Itu bahaya itu. Jadi benda macam ni jangan kita main-main lah. Itu tiga antara yang mana dipanggil wajib puasa Ramadan. Ramadan ni sebulan ni senang ya, puasa Ramadan ni sebab semua orang puasa. Yang susah 60 hari puasa berturut-turut di pada masa orang yang tak puasa. Masuk
hari yang ke-58. Kita pun tak puasa hari yang ke-58. Balik semula satu hari yang petang balik. Hei, matai kita. Dah habis-habis kan? Macam tu. Ha, denda bagi orang yang mana melanggar buat perkara tersebut. Jadi jadi bulan Ramadan ini semua orang Islam diwajibkan berpuasa. Jadi banyaklah, dan juga hikmah-hikmah dia banyak. Puasa Ramadan ni banyak, antaranya puasa yang mana Allah buat ibadat ni sangat adil lah. Walaupun orang kaya, orang miskin, sama juga, tak kira raja ke, badan menteri ke, menteri besar ke, ketua menteri ke, dia tetap wajib puasa. Ini tak kira siapa-siapa. Supaya dia orang dapat tahu, dapat rasa, inilah Allah apa, inilah dia terasa lapar. Sebab kalau bukan bulan puasa, dia mungkin dia tak pernah puasa. Mungkin dia orang kaya. Orang kaya ni banyak duit lah, boleh makan apa-apa saja yang dia mau. Tapi bagi orang miskin, belum tentu, belum tentu boleh makan lagi. Jadi mudah-mudahan bila puasa macam ni, wajib macam ni, dia orang dapat rasa lah, raja ke, orang kaya ke, menteri besar ke, ketua menteri ke, perdana menteri sekalipun, bulan puasa dia pun sama wajib juga. Sebab ni seluruh umat Islam. Dia tak sebut sini bagi orang miskin saja, tidak. Dia tak sebut, dia sebut umum. Seluruh orang Islam wajib bila masuk bulan Ramadan, maka wajib ke atasnya berpuasa. Dengan puasa ini dia orang dapat rasalah betapa inilah perasaan, inilah rasa orang lapar. Kita puasa tuan-tuan bukan 24 jam, betul tak? Ke 24 jam puasa ni? Kita puasa 24 jam? Tak, separuh hari je. Satu hari 24 jam. Kita puasa dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib tu kita puasa. Sahih atau tak sahih? Tak sampai satu hari pun. Tubuh kita tak tahan sudah. Ada orang sanggup menipu, pergi cari kedai, sanggup pergi beli kedai Cina pun ada untuk buka puasa. Allahu Akbar. Itu kewenangan. Kena ingat tuan-tuan, kena bayangkan orang lain ni, saudara kita yang di luar sana ada sampai 2-3 hari tak makan pun ada. Kita ni mewah. Lepas tu kita kena rasa juga macam mana lapar ni. Bukan selalu sebulan, hanya sebulan saja untuk setahun. Lepas tu bukan tak boleh makan 24 jam, hanya separuh, hanya 12 jam je, lebih kurang 12 jam sahaja yang tak boleh makan. Lepas tu kan makanlah. Nak makanlah. Tapi dengan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah merasa inilah kelebihan, inilah. Inilah rasanya orang yang lapar. Ingat tu, puasa ni. Sikit lagi tuan-tuan. Dan satu lagi, ketibaan Ramadan ini, umat Islam seluruh di seluruh pelosok dunia serentak mengerjakan puasa. Dalam satu masa yang ditentukan.
kesatuan hati dan niat tulus ikhlas ini dilakukan semata-mata untuk mengabdikan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala ni, kita bulan Ramadan ni semua seluruh. Bukan kita saja tuan-tuan, di dua sana sama seluruh dunia puasa. Jangan kita fikir, ustaz, ni Malaysia saja ke ni yang tak boleh makan? Tidak. Yang mana yang padanya bulan Ramadan, maka seluruhlah. Tapi mungkin beza lah, mungkin sebab kita ni, kita malam di sana siang, mungkin berlaku sedikit perbezaan sehari dua, wallahu a'lam. Tapi bulan Ramadan sama. Serentak datang bulan Ramadan, seluruh dunia kena puasa. Orang Islam wajib puasa. Tak puasa maka berdosa. Sebab ni antara rukun iman, rukun Islam. Ini rukun Islam ini. Bulan Ramadan ini merupakan rukun Islam. Islam ini terbina macam tadilah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diasaskan Islam ini 5 dasar. Mengucap, solat, puasa, zakat, haji ini. Lepas datang bulan Ramadan, maka seluruh manusia yang bergelar Muslim maka wajib ke atasnya berpuasa. Melainkan ada-ada sebab yang tertentu, tak ada masalah. Tapi kena gantilah lepas tu. Nanti insyaAllah nanti kita jumpa yang kuliah yang akan datang, kita sebutlah ini untuk mukaddimah dulu. Anak sebut ni puasa ni. Puasa ni menahan diri daripada makan, berlapar dan sebagainya lah. Tu. Bukan itu saja tuan-tuan, kena tahan semua. Mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, semua kita kena kawal. Semua kena jaga. Bukan hanya tak makan saja. Ya tadi lah. Puasa saja tak solat tak boleh. Kena jaga semua. Semua kena puasa juga. Mata tak boleh tengok sembarangan. Takut-takut nanti mata puasa kita, puasa tak ada pahala. Tak ada pahala. Sebab itulah bulan Ramadan ni jaga-jaga. Lagi-lagi di puasa Ramadan ni kadang-kadang dah perempuan nak jaga bah dia punya aurat. Bulan Ramadan kesian kita nak. Kita pergi untuk beli barang-barang untuk berbuka puasa. Sekali pergi sana macam-macam orang ni. Sedangkan dia ni Islam. Pakaian Allahu Akbar. Tu yang dinamakan Ju'wal Atash. Dia orang ni dapat lapar dahaga je lah. Walaupun dia puasa. Puasa dengan tak jaganya agama, tak jaganya aurat, maka puasa dia sia-sia. Rugilah. Kita nak alam puasa kita yang puasa yang diterima oleh Allah. Sebagaimana yang Allah nak bayar dengan ganjaran pahala yang berlebihan, berganda-ganda tu, yang tu kita nak. Bukan kita nak dosa, tak mau dosa. Ini lain pula jadinya. Sepatutnya dapat pahala jadi dapat dosa lagi. Nak mau yang tu. Jadi kita insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni diberi oleh Allah puasa yang mana puasa yang Allah terima di sisi dia, insyaAllah tuan-tuan. Jadi insyaAllah sekadar itulah untuk malam ini. Pada minggu depan kita tengok pada bab sebab-sebab wajib puasa. Boleh insyaAllah tak boleh sekaligus, banyak juga ni bab puasa ni. Kalau sekaligus boleh juga, nanti jam 12 berhenti boleh. Boleh kan? Tak apalah tuan-tuan, tunggulah. Saya balik dulu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada minggu depan marilah kita sama-sama bincang. Dan boleh sajalah soalan-soalan nak tanya insyaAllah. Bawalah soalan, cuba kita bincang. Sebab kadang-kadang benda memang tahu benda yang sama aja, yang balik-balik benda yang sama tak apa. Kita balik-balik kita tanya pun tak ada masalah. Mudah-mudahan banyak tanya macam ni, selalu tanya, mudah-mudahan lekat pada diri kita.
Tak apa, tanya je. Setahun sekali lama juga nak, memang tak ingat nak tanya bab niat ke, nak tanya bab lafaz dan sebagainya. Kita bincang nanti insya-Allah, eh. Boleh, eh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sekadar itulah untuk malam ini. Ini sebagai mukadimah dahululah untuk Ramadan, kelebihan dan juga hikmah dia lah. Ini insya-Allah pada minggu hadapan kita masuk bahagian sebab-sebab kenapa wajib kita puasa. Ha, sebab-sebab wajib puasa. Jadi insya-Allah tengok dan kita bincangkan insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, apa yang lemah dan kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana bi ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbi zidna ilman nafi'an wa razuqna fahman wasi'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Asri. Asri.